pesan Mama Prancis. Astaga. Ketemu lagi bersama Aci di sini yang lagi kekenyangan. Jadi kita baru aja selesai dinner. Dinner kali ini papanya Luis yang bikin, yaitu lasagna. Sederhana aja, karena memang tahun ini kita cuma ngerayain keluarga kecil kita aja, bertiga aja, karena Mama Perancis juga gak ke Belanda, karena bulan lalu juga baru dari Indonesia, dan bulan depan juga dia bakal ke Belanda. Jadi di bulan Desember ini, tahun ini kita gak ada kumpul keluarga, tapi kita bakal tetap sesuai dengan tradisi kita tahun ke tahun, mengikuti tradisi orang Perancis gitu kan. Tanggal 24 Desember malamnya dinner dan buka kado. Biasa kan kalau buka kado seperti tradisi orang Amerika kan di tanggal 25 pagi gitu kan, kalau kita malamnya gitu. Jadi ini nungguin papanya Luis lagi bungkus kado. Abis itu kita buka kado, gak sabar. Tapi aku lagi kekenyangan banget karena aku makan banyak banget. Banyak banget makan lasagna. Tuh papanya Luis masih bungkus-bungkus kado dia. Pohon Natalnya yang baru kita beli. Yang kecil ada di sana. Jadi tahun ini kita beli pohon Natal yang besar, tingginya tuh 2 meter setengah kalau nggak salah tuh. Nih, udah lama banget pengen punya pohon Natal besar begini. Nah, jadi kadonya udah selesai dibungkus sama papanya Luis. Ini aku kasih lihat ya. Ya. Nggak lama tadi bungkusnya. Ini bungkus instan. Ini ada yang kecil juga. Udah siap-siap buka kado? Mau kado? Mau kado? Mau kado? Oke. So, Louis, ready? Open kado aja. Iya. Nee, dit is van papa. Dit is ook van papa. En deze is van Louis. Ook van Louis? Ja. Dit is ook van Louis. Nee! Ja! Oh, ga je die openmaken? You can call your moeder, schat. Zo. Mama Prancis. Kijk, wie je neemt. Hallo, hallo. Hoor je ons? Hey. Hey. Een doos. Oh, een doos van oma. Dozen. Ja, jadi ini kado dari oma. Kerstman uit Spanje. Papa helpen? Nee, niet helpen. Moet je schaar hebben? Moet een schaar hebben. Schaar? Oh, gunting, oh, papa. Schaar dat boven. Boven, oh, gunting di atas, papa. Gak bisa dibuka tanpa gunting, papa. Jadi kita sengaja guntingnya ditaruh di atas karena dia suka main gunting. Iya. Louis is heel druk, ja, omdat hij die cadeautjes al zag natuurlijk, dus heel erg spannend allemaal. Zo. Voorzichtig hè, met de schaar. Voorzichtig hè. Nee, hier openmaken, hier. Zal papa even helpen? Ja, knip maar. Ja. Hij is zwanger. Ini kado pertama dari oma. Hij heeft er zin in. Wat is dat?
What is that, Louis? Oh, what is that? What is that? No, no, no. What is that? What is that? Fun is Paw chase? Patrol! A Paw Patrol! Paw Patrol! Wow! Wow, Louis! Wow! Rustig, Louis, straks gaat het kapot. Straks gaat het kapot. Mooi, Louis! Oké, okay, next cadeautje. Ja. Wat is dat, Louis? Oh, ja, ular. Ja. Oh, slang. Spin. Ja. Laba-laba. Oh, nee, spin. Oh, nee, spin. Nee. Jadi waktu itu kita main ke rumah teman dan anaknya tuh punya mainan ular-ular begini. Louis nangis minta dibeliin. Jadi ini kado Natal terekstrim ular. And slang. Ada laba-laba juga nih. Dat is de verkeerde kant, dat is de staart. Dat is de staart. De andere kant is de hoofd. Kijk. Dat is de hoofd. Itu kepalanya tuh. Oh. Pato itu hidungnya bap. Oh, nee, niet. Pato. Niet papa. Hidungnya papa. Niet papa. Hidungnya papa. Oh, dat is zijn hoofdje. Kijk. Voor papa neus. Oh, is voor papa? Slangen. Oh, is voor papa. Papa heeft een grote slang. Papa punya ular besar itu mungkin di leher. Oh, polisi. Oh, oke. Okay. Oh, grote cadeautje. Papa. Ja, Louis. Grote cadeautje voor Louis. Wow. Huh? Oh, zo'n grote cadeau. Wat is dat? Wat is dat? Kijk, een knikkerbaan. Wow. Knikkerbaan. Oke, okay, what is it then? Ini ada yang ketiga karena tadi kamera aku mati. Apa itu, sayang? It's a box for organizing the storage in the Tesla, in the car. Ah, oke. Okay. Because it's one big box. Yeah. And then it's a little bit neater, yeah. Okay. So that's for us. The car. Yeah. For the car. Oke, okay, next kadocia. Louis masih asik main dengan mobilnya. Wow, terus. Oke, okay, and what is it? Ambil yang ini. Oh, dit is ook voor mij. Maak maar anders eentje voor jou open. Wat is deze, schat? Oh, what is that? What is deze? Nee. Oh, that one is from my company, but I already open it. Isinya banyak banget sebenarnya, tapi ini salah satu yang aku pengen tunjukin. Can you open it, schat? Ini yang paling besar yang masih ada. Oh. Kalender. Produk begitu. But I already opened everything. Oh, yes, okay. Ada lilin. Produk dari ritual tuh. Ada body cream, hand lotion, ada lilin juga. Lucu. Sebenarnya di setiap tanggal dibuka, tapi aku udah open semua gitu. Karena penasaran.
Ini ada shampoo. Ini wangi banget loh. Oh, ini banget. Iya, Louis. Ini for mama. Oh, that's lekker kan, Louis? Iya. Apa ini ada krim? Harum. Juga. Apa ini lagi? Cooling shower gel. Nanti bawa ke Indonesia. Oh, ini ada yang box kecil juga nih apa? Soap bar. What a surprise. Iya. Yeah. It's so lucu ya. Iya, lucu banget kan. Okay, next kado, cip please. Snail, snail. Okay. What is that? Milk. Is it? Yeah, that one. Tidak tahu. Kami tidak tahu. It's from the Christmas man to suamimu. Suamimu. Oh, it's kecil. Kecil. Test for lotion. Oh, this is just for the Tesla. Again. Jadi dia beli sendiri untuk dirinya. It's a modifikasi. What is a modification for carbon fiber for the steering wheel? Oh, I don't so it's just guys. It's just. Yeah. And this one. Milk. What is this? This one sir. Oh, sama susu tumpah. Ini apa? Apa? Ini. For. You again? Yeah, of course. Apa ini? Mari gunting aja. Cari gunting. Sulu ya, melek. Benar-benar ya. Berat tadi untuk Tesla. That is not fair. Every you got 3 for Tesla. Eh? What is this done? It's, oh, it's heavy. It's it's for the steering wheel. So it's it will for the steering wheel for steering. It's a stabilizer for steering. Okay. Yes. And this one is for me. Satu-satunya dan kecil. Huh? This is the only one for me. No, that one is also for you. Oh. Oh yeah, okay. But I want to open tomorrow. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Aku buka yang ini ya. Ini kecil. Oh. Hey. Yay! Apa ini? Secret. Tada! Aku suka banget warnanya nih, aku suka banget warnanya. Ini my favorite color. Pinky. Jadi ini wallet gitu kan. Nah, ini made in Holland. Jadi buatan Belanda. Dan ini kualitasnya juga bagus banget. Kualitasnya bagus banget. Jadi harus ditarik seperti ini ya, diklik seperti ini dan nanti kartunya akan keluar gitu. Karena kan di sini aku hampir tidak pernah lagi, jarang banget bawa uang cash. Jadi aku selalu pakai kartu. Nah dan ini mereknya Secret ya. Jadi masih banyak model-model covernya, warna. Dan bahan-bahannya juga berbeda-beda. Tapi yang ini kebetulan edisi spesial warna pink. So ini kado Natal aku. Kado Natal dia banyak banget ya. Kita suka bingung kan, we always get confused and selalu pusing. Kita selalu pusing mau kado apa. Nah, we think. But I'm also happy with just small things. Just yeah. just a drawing from Louis. Jadi kita udah berbahagia sih dengan if Louis is happy then I am happy. Iya.
Iya, jadi nggak perlu kado yang besar-besar. Wow. Small thing itu sudah bermakna banget buat kita. Karena kalau ditanya, setiap ditanya gitu ya, di anniversary, ulang tahun, mau kado apa, aku suka bingung. Dan nggak tahu mau kado apa, aku selalu bilang, I don't want kado, I don't want present, because I have everything. Jadi aku udah bersyukur dengan apa yang aku punya sekarang. Udah lebih cukup dari aku, jadi kado ya kecil-kecil aja udah seneng. Malahan kalau misalnya dia beliin aku yang mahal-mahal, aku pasti bakal protes. Okay. Happy with your kado cha. Vroom. Okay. Say bye dulu. Dadah om tante. Try ya. Dadah om tante. Dadah om tante. Merry Christmas. Merry Christmas. And Happy New Year. Happy New Year. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Okay. Happy. Setelah dia bungkus, dia juga harus bersihkan. you wrap all the kadoce. It took now, more time to wrap it than to unpack it. And now you have to taking care for the garbage. But me? Yes. You have to take care of it. Astaga. Astaga.